beberapa, salah satu yang ada di PP juga di beberapa keputusan pun juga sebenarnya sedang menghitung-hitung suara, karena ada beberapa teman-teman yang juga ikut berpartisipasi dalam perhelatan politik itu. Tapi yang menarik ini adalah hari istimewanya Fathayat NU, kita tetap di sini, kita mengajak semua elemen Fathayat dan masyarakat secara keseluruhan untuk bisa menatap Indonesia yang lebih baik lagi. Sahabat-sahabat yang saya banggakan, tantangan kita ke depan masih panjang banget. PR-nya untuk negara masih panjang banget, apalagi Fathayat NU yang notabene adalah perempuan-perempuan muda Nahdlatul Ulama. Ini punya peran yang luar biasa untuk bisa menjadi agen dalam pendamping, terutama dalam proses pemilu yang sudah kita lakukan kemarin. Banyak sekali situasi yang belum kita harapkan di luar sana. Ini adalah tugas kita bersama. Bagaimana kita bisa berjalan beriringan legislator, baik pemilihan presiden sudah selesai. Ayo kita bareng-bareng untuk Indonesia yang lebih baik lagi, untuk Indonesia maju. Masing-masing. Bapak Ibu sekalian, sahabat-sahabat yang saya banggakan, Fathayat NU seminggu yang lalu pun juga bergerak bersama-sama dengan semua masyarakat untuk mengajak semua masyarakat datang ke TPS. Di semua level, datang satu hari, datang semuanya ke rumah-rumah untuk ayo datang ke TPS. Dan alhamdulillah partisipasi masyarakat untuk datang ke pemilu juga meningkat. Secara garis besar, secara umum, kehadiran masyarakat datang ke TPS juga meningkat. Ini merupakan kebahagiaan bagi kita semua. Orang tidak kemudian apatis terhadap proses pemilu, tidak kemudian enggak peduli terhadap proses pemilu. Sebenarnya di beberapa sahabat-sahabat yang ada di PP juga, di beberapa keputusan pun juga sebenarnya sedang menghitung-hitung suara. Alhamdulillah, teman-teman tumbuh.